Siapa siapa? Ayo ayo. Udah belum? Udah. Mana yang lain nih? Lebay. 150 meter lagi guys. Lebih hijau. Di luar hijau nih guys, sama teman-teman baru. Okay. Dari mana bro? Dari Sentul, Citerap. Ah, dari Sentul, Citerap. Okay. Luar hijau guys. Gue jangan kasih kendor ya. Gaspol. Aduh. Akhirnya jam 11:20. Tanggal 14 April 2019 sampai juga ke Luwijo. Aduh. Untuk sampai ke sini itu perjuangan banget. Seperti hidup. Banyak banget tanjakan yang buat lo menyerah. Sampai sini jam 11. Yang buat lo bisa menyerah di tengah perjalanan. Apalagi fisik gue juga beberapa hari ini kurang bagus. Tapi menuju ke Luwijo ini seperti hidup, seperti jalan hidup. Kadang lo seperti pengen menyerah ketika menghadapi tanjakan terjal. Tenaga juga udah gak ada untuk kembali goes. Nah, tapi jangan menyerah. Kalau gak bisa goes, kita dorong. Yang penting sampai tujuan. Sampai tujuan. Kalau capek istirahat, minum. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan berapa ya? 4 jam 15 menit. 4 jam 15 menit. Akhirnya tiba juga di Luwijo. Sebuah perjuangan. Kenangan banget nih. Ini sepeda yang terberat seumur hidup. Di usia yang tidak muda lagi. Dan ini gue tinggalkan pesan pelajaran hidup buat anak-anaknya. Oke. Kasih Kiano. Jangan pernah menyerah dengan hidup. Guys, jangan kasih kendor guys. Karena sehat itu mahal. Ada Papit juga. Papit mau saya something Papit. Kita nge-vlog buat YouTube nih. Sini dong. Ada Papit nih, partner hari ini. Papit. Masa mantep dong Papit, ngomong dulu. Kesan-kesannya apa? Coba kita lihat. Kesan-kesannya apa Papit? Kesannya tanjakan luar biasa. Luar biasa ya. Turunannya juga bikin ngeri. Bikin ngeri. Saya sama Papit tadi pas di turunan kita nonton guys, ngeri banget. Sangat menukik. Berlima hari ini ada Om Naryo, ada Om Supray dan ada Papit Junior, Adam. Adam Levin ya. Madam Five. Oke. Oke guys, itu dulu kita mau makan siang dulu. Nanti kita ceritakan lebih lanjut lagi gimana keseruan wisata di Luwijo. Indonesia mah ajib banget. Alkotop Indonesia. Alkotop tuh air mancur kecil-kecil loh, banyak loh di atas pesawat tuh. Mana ada? Oh, di sana katanya masih banyak air-air itu. Air terjun, guys. Keren. Luwijo. Nah, ini jalan selepas Luwijo kita mau jalan pulang jam 1:30. Kita melewati rute baru. Tembusnya katanya Citrep. Nunggu tahu yang kita lalui tadi. Tanjakannya itu sana guys.
Itu gunung di belakang sana yang kita lewatin tadi. Habis, gue jangan kasih kendor dan tapi lutut mulai lino nih. Mulai lino lutut.